Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sama saya Cikgu Romi dalam kelas GKT tingkatan 5. Okay, hari ini kita akan masuk bab baru. Okay, iaitu lukisan perpaipan. Lukisan perpaipan. Dia adalah sambungan lah, kesinambungan. Sambung daripada lukisan bangunan yang hari itu. Okay, kita tinggal lagi lebih kurang 3 topik lagi, iaitu 4 topik, iaitu lukisan perpaipan, lukisan elektrik, reka bentuk dalaman dan juga AutoCAD. AutoCAD ni ataupun lukisan terbantu komputer ni kita tak boleh nak masuk dulu sebab kita kekurangan alat tu lah. Ya, yeah, boleh ya, yeah? Okay, InsyaAllah kalau rezeki kita boleh masuk sekolah nanti, kita akan buat AutoCAD tu di sekolah lah, InsyaAllah. Okay, kita tengok yang pertama adalah lukisan perpaipan. Biasanya pipe ni ada kat mana? Ain, pipe ada kat mana Ain? Aisyah? Pipe ada kat mana biasanya? Tandas. Tandas. Okey, Cikgu Yus, terima kasih. Tengok. Orang PPD memantau saya hari ni. Komo betul-betul. Bawa bangun tidur. Susah nak senyum. Okey, tandas lagi? Ain? Najmudin, kat mana ada pipe ni? Tahu ke pipe ni apa? Kan tak tahu pipe ni apa. Tiap-tiap hari kau mau jumpa pipe. Bangun pagi ni kau mau jumpa pipe ke tak? Jumpa juga tak? Jangan kau mau tak jumpa pipe lagi. Basuh muka tu dulu bagi segar sikit. Okay, perpaipan ini biasanya dalam kita punya bilik air lah. Bilik air. Kalau dulu-dulu ialah susah nak cari pipe ni. Semua guna telaga je. Pipe dalam rumah pun ada. Tempat sinki, dekat dapur pun ada pipe. Jadi pipe ni satu benda yang penting jugalah, yeah? Okay, pertama sekali kita tengok standard kandungan. Okay, pertama sekali kita akan tahu pasal pipe dan kita aplikasi dalam penggunaan pipe ni. Bila kita dah tahu pasal pipe ni, InsyaAllah nanti kamu tahu sistem pipe rumah kamu. Jadi kalau pipe rumah kamu rosak, kamu boleh repair sendiri, ya. Repair sendiri, tak payah kalau bocor sikit, tak payah nak panggil orang untuk repair. InsyaAllah kamu boleh repair sendiri. Kadang-kadang iyalah kan, kadang-kadang kamu punya pipe, pernah tak terjadi kepala pipe koma tu bila koma pusing tu tak maunya ketat, pusing kopi tu luih kata orang, ya? Ada tak pernah? Pernah aja. Kita tak pernah. Pernah kan? Pusing-pusing dia luih. Namanya dia tak mau ketat lah. Air terbuka aje. Jadi macam mana? Biar aje. Biar aje air terbuka tu. Macam mana kita nak selesaikan masalah tu? Okey, tak apa. InsyaAllah nanti kita akan tahu apa yang perlu buat supaya tidak ada pembaziran. Okey, kalau kita tengok kat sini, dekat buku teks kamu muka surat 180. Kita tengok apa ayat dia. Sistem perpaipan domestik yang digunakan seharian jika diteliti merupakan satu sistem rangkaian yang rumit. Dikata rumit ni. Okey, domestik ni maksudnya lebih kurang kamu punya dekat rumah tu lah, ya. Ini kerana kedudukan pipe tersebut tersembunyi di dalam dinding atau lantai konkrit. Dia rumit sebab koma tak nampak. Yang koma nampak hanyalah apa dia, Aisyah? Yang koma nampak dinding. Bukan dinding. Pipe. Yang koma nampak adalah kepala pipe je yang kau menampak kan. Itu je yang keluar, ya. Dia punya macam mana, sambung kat mana tu tak nampak. Biasanya lah semuanya dalam dinding. Sebab rumah kau, rumah kampung ke rumah taman?
Ke rumah banglo? Isyah, rumah, rumah apa Isyah? Saya rumah kampung. Rumah kampung. Nampak ke pipenya tu daripada meter tu sampai ke dapur nampak pipenya? Ke dalam tanah? Dalam tanah. Ha, tak nampak jugalah kan? Ha, itulah cerita dia. Okay? Itu yang menjadikan dia adalah rumit sebab tak nampak. Apa yang jelas kelihatan hanyalah sebahagian sistem tersebut dan aksesorinya. Aksesori itulah. Seperti injap, pili dan alat lekapan. Okey, kita nak tengok macam mana laluan. Ha, laluan pipe-pipe tersebut supaya koma tahu. Okey, kita tengok yang ini. Yang pertama sekali kita ada sistem ya. Ha, dalam kita punya sambungan-sambungan pipe rumah tu dia ada namanya, ada sistem dia. Ha, nanti kita tengok apa sistem dia. Okey, kita tengok dalam lukisan perpaipan, perpaipan pun kita ada belajar, kita akan belajar dua jenis jenis lukisan, iaitu lukisan ortografik dan juga lukisan isometri. Okey, lepas tu macam lukisan bangunan, kita juga akan belajar simbol piawai. Supaya senang kalau korang buat rumah-rumah korang sendiri besok, ha, nak macam mana sistem pipenya, korang lukis saja, bagi je pada tukang pipe. Dan juga ada beberapa undang-undang, bukan sambung saja pipe ni. Dia ada undang-undang yang perlu kamu patuhi. Dia namanya undang-undang kecil perpaipan lah. Okay? Undang-undang kecil ni kalau kamu langgar, tak masuk mahkamah lah. Kecuali ada satu tu kalau kamu buat memang masuk mahkamah lah. Okay? Okay, jom kita tengok. Di Malaysia, bekalan air bersih adalah berasal daripada empangan. Yalah, kita pun tak tahu. Kita tahu-tahu ada air je masuk rumah kan. Bekalan air kepada pengguna adalah melalui satu sistem rangkaian saluran paip yang membawa air dari loji pembersihan air. Lukisan perpaipan ialah... ini dia. Kalau ada dalam soalan, apakah yang dimaksudkan dengan lukisan perpaipan? Lukisan perpaipan ialah lukisan yang memberi gambaran dan kedudukan mengenai alat pemasangan, lekapan dan arah aliran air dalam suatu bangunan. Okey, jadi kat sini boleh kita simpulkan bahawa lukisan perpaipan adalah lukisan yang memberi gambaran memberi gambaran mengenai gambaran dan kedudukan memberi gambaran dan kedudukan mengenai yang pertama alat pemasangan. Kalau nak tulis nota macam nilah. Saya dulu sekolah. Yang kedua, lekapan. Dan yang ketiga, arah aliran. Arah aliran air dalam sesuatu bangunan. Okey, yang ni catat macam ni. Boleh ke? Najimuddin, tak dengar suara kamu pun. Najimuddin, ada ke? Najimuddin. Ni buka tidur ke apa ke ni? Ha, mana mikrofon kamu? Kalau main game kamu kuat je suara kamu. Mikrofonnya. Okey, boleh Syah? Ain. Boleh. Ini adalah nak bagi mudah kamu ingat apakah yang dimaksudkan dengan lukisan perpaipan. Baru bangun cikgu. Bangun. Bangunlah awak sikit. Okey. Dah catat dah? Isha catat dah? Kami mesti ada nota ada buku nota untuk GKT ni. Okey. Dalam topik ini, lukisan perpaipan yang dilukis melibatkan lukisan. Ada dua lah. Yang melibatkan lukisan perpaipan ni
Jenis lukisan. Jenis lukisan perpaipan. Kita ada dua, iaitu satu lukisan ortografik dan yang kedua kita ada lukisan isometri. Ah, itu dua jenis lukisan yang menunjukkan sistem bekalan air domestik bagi rumah kediaman setingkat yang mengalirkan air panas dan air sejuk. Ya, ha, itu dianya jenis lukisan perpaipan. Nampak tu? Okey, ini lagi dia punya penyataan yang kita ringkaskan daripada buku teks. Bolehkah? Boleh? Okey, nanti kamu dikendaki nanti. Ha, biasanya dalam soalan, dua jenis lukisan ni bermaksud diberikan kepada koma lukisan ortografik ini kamu kena lukis jadikan lukisan isometri ataupun daripada lukisan isometri ini kamu kena lukis lukisan ortografik. Tapi kebiasaannya adalah daripada lukisan isometri kamu kena jadikan lukisan ortografik itu. Ya, ha, tak susah pun. Yang penting faham, dengar, fokus. Jangan mata tu pejam, ya. Ha. Kadang-kadang bila belajar online ni nampak sini macam ada kan. Ha, tapi atas katil tu opini je. Jangan opi tu eh. Ha, belajar, belajar lah betul-betul. Kalau nak tidur, tidur lah. Okey, kita tengok. Sistem bekalan air domestik. Ha. Saya belajar sistem bekalan air domestik ni dalam kemahiran hidup. KMT. Kemahiran manipulatif tambahan. Masa tingkatan 3 macam tu lah. 2, 3 macam tu. Koma ada belajar. Koma KH ke RBT? Ain ada Ain? RBT ada belajar? Tak ada. Tak ada? Ada RBT. RBT ada belajar RBT, sistem RBT. Pipe ni ada? Tak ada. Tak ada. Sekolah rendah ada belajar KH tak? RBT tak? Dah, dah ni dah juga. Boleh. Ha? Tak ada juga? Aduh. Itulah dianya. Ha, tak adalah kamu kemahiran untuk hidup ya. Saya alhamdulillah lah kan, masa belajar dulu ada belajar benda ni. Ha, tapi tak apalah, tak koma ni yang belajar GKT ni tak maulah kacau abah. Main mana yang ada je. Apa tu bila ambil GKT ni agak baguslah juga kan, dapat juga belajar benda ni. Mana yang tak ambil GKT ni rang, ha, itulah jadi masalahnya kan. Tak adalah kemahiran untuk ini. Ha, okey, kita belajar sikit. Ha, kita belajar daripada orang-orang yang untung. Okey, sistem pipe ini melibatkan sistem bekalan air dari tangki, takungan atau rumah kediaman. Ha, tahu tak kita punya rumah ni ada tangki ni? Tahu Ain? Rumah-rumah ada tangki tak? Aisyah ada tak Aisyah tangki? Tak ada rasanya. Tak ada. Ain duduk rumah apa? Rumah kampung juga? Haa, rumah kampung. Aisyah? Saya pun rasa tak ada. Tak tahu. Ya. Yeah. Haa, itu kita kena tengok. Haa, kita kena tengok. Okay. Ada ke tak ada? Busuk pun busuk lah, dik. Okey, kita tengok lukisan ini digunakan semasa pembinaan rumah kediaman dalam kerja pemasangan dan penyelenggaraan paip bangunan. Okey, secara biasanya, ini dianya, kena labelkan, kena tahu. Biasanya yang standard, rumah yang standardnya dia mesti ada tangki simpanan air. Kalau rumah perumahan ke, semi D ke, rumah teres ke, biasanya adalah tangki simpanan air ni. Okey, kita ada paip limpah. Dekat tangki simpanan air ni ada paip limpah. Lepas tu kita ada paip cuci. Ha, sebabnya kalau kita nak basuh dalam tangki ni, dia ada paip limpah dan paip
Kita tengok yang ini tak berapa jelas sangat eh. Kita tengok, kita belajarlah sikit. Sebab koma tak belajar kemahiran hidup kan. Jadi kita cari kat sini tangki simpanan air. Okey, kita tengok sikitlah. Ha. Dia kan konsep dia sama lebih kurang dengan koma punya flash atau tahu flash. Kau punya jamban tu, kau tarik flash tu. Ha, konsep dia sama macam tu. Ya, yeah, sama macam tu. Ha, cuma dia bulat lah. Okey, saya tengok kereta rentasnya. Okey, kita tengok ni. Okey, kita tengok yang ini. Sekejap, saya copy. Saya letak kat tepi dia bagi kau faham sikit. Ha, supaya dapat gambaran lah. Okey, ini tangki simpanan air. Okey, tangki simpanan air. Yang dimaksudkan dengan pipe limpah adalah biasanya dia akan letakkan di atas ni lah. Pipe limpah ataupun pipe amaran. Tujuan pipe limpah ni untuk apa? Soalan. Kalau tengok gambar tu, tujuannya untuk apa? Ain? Tak nak bagi penuh. Okey, Najmudin jawab tak nak bagi penuh. Siti Aisyah? Untuk buang air lebih tu kot. Buang air lebih tu. Okey. Ain? Tak tahu Ain? Ke saya punya... Ha, tak tahu? Ha, tak tahu jawab. Tak tahu cepat-cepat. Tak ada, saya nunggu tak je. Okey. Tujuan pipe limpah ini adalah, okey, tujuan pipe limpah adalah kalau injak berbola ini rosak, kalau dia rosak, air akan sentiasa turun. Okey, air akan sentiasa turun, jadi dia overflow. Okey, dia overflow maknanya dia akan, bila ini rosak, nanti air ini akan penuh, dia akan keluar lah. Dia akan keluar. Supaya kalau tak ada pipe limpah ini, katakan situ tak ada, maka dia akan penuh dan dia akan keluar ikut kiri kanan ni. Bila keluar ikut kiri kanan ni, biasanya kita punya tangki berada di ada yang dekat atas atap, ada yang di atas atap, dan ada yang dalam ceiling rumah ni. Dan kedudukan dan kedudukan tangki tu kadang-kadang dekat atas bilik koma. Okay, bila atas bilik, bila ni habislah banjir bilik koma nak. Kalau tak ada pipe limpah ni. Pipe limpah ni biasanya dia akan terus keluar rumah. Okey, dia akan terus keluar rumah. Faham? Satu lagi nak ajar koma. Koma kena perhatikan tau. Kena tengok paip limpah ni, koma tak ada paip limpah. Siapa yang koma taman ke yang ada tangki simpanan air, kena dengar sikit dekat paip limpah tu ada bunyi air ke tak. Ha, kalau ada bunyi air, bermaksud koma punya injak berbola ni dah rosak dan perlu diperbaiki. Kalau tak, itu yang kadang-kadang dapat bil air tu sebulan tu mahal. Sebab bocor, sebab ni rosak, air akan sentiasa mengalir. Air akan sentiasa mengalir masuk. Itu pasal dia ada pipe amaran. Nama lainnya adalah pipe amaran. Nak bagi tahu bahawa kita bukan tahu apa yang jadi dalam tangki simpanan air kita tu. Jadi kena dengar lah dekat pipe limpah ni. Biasanya dia akan dia, kalau kat rumah saya ni, atas ni tangki, lepas tu yang pipe limpah ni dia ada masuk dalam rumah sikit. Dia akan masuk dalam rumah, ada satu pipe putih. Dah 2-3 kali lah saya punya injak berbola ni rosak. Kita akan dengar bunyi ayur kat situ. Okay, akan dengar bunyi ayur di situ.
Jadi kena perhatikan. Ha, kalau sekarang mungkin koma tak duduk dekat, koma duduk dengan family, duduk rumah, besok dah besar, dah tua, dah kerja, besok mungkin duduk sendiri. Ha, inilah dia, saya ajar. Dengar-dengar sikit. Ha, jangan buat tak tahu je. Biasanya akan ada dengar bunyi ayo. Bila kamu punya injak berbola ni rosak. Injak berbola ni dia boleh rosak. Eh? Ada boleh rosak. Okey? Ha, itu cerita dia. Faham? Itu sebagai ilmu lah. Okey, itu adalah tangki simpanan air dan juga paip limpah. Paip cuci ni biasalah dekat bawah. Biasanya kalau kita nak cuci kita punya tangki tu, bukan kita sendirilah. Biasanya kalau kat atas tu kita upah orang. Pipe tu digunakan, dia akan buka lah. Dia ada kunci di sini, dia akan buka dan bersihkan. Nak keluarkan air tu. Okey. Kita ada daripada tangki simpanan air tu, kita ada pipe agihan. Dan juga kita ada pipe perkhidmatan. Pipe perkhidmatan, apa beza pipe agihan dengan pipe perkhidmatan? Soalan. Tak tahu cakap tak tahu. Kalau nak try cuba, nak try atau cuba jawab, belasah je jawab. Okey, cepat. Apa beza pipe agihan dengan pipe perkhidmatan? Ain? Tak tahu. Tak tahu. Aisyah? Tak tahu. Najmudin? Satu, dua, tiga. Tak tahu juga. Okey, kamu tengok. Pipe perkhidmatan, dia terus daripada meter. Meter rumah, kan? Pipenya terus, nampak? Dia naik atas. Ha, ini pipe perkhidmatan lah ni, yang warna biru tu. Manakala, manakala pipe agihan ini, dia datang daripada tangki. Nampak? Yang hijau-hijau ni semua datang dari tangki. Boleh? Itu beza dia. Ha, kalau ada soalan, apakah perbezaan di antara pipe agihan pipe perkhidmatan? Ha, kamu jawablah lebih kurang macam tu. Jangan kamu cakap dia datangnya. Okey. Sumber dia daripada meter air pipe. Untuk pipe perkhidmatan, mana bukan pipe agihan, daripada tangki simpanan air. Ha, kunci pipe ni tahu, kunci pipe. Pernah nampak kunci pipe? Ain? Aisyah? Kunci pipe? Pernah jumpa kunci pipe, Aisyah? Macam pernah, macam tak pernah. Ya, kunci pipe ni, okay, eh. Kunci pipe ini adalah dia macam kepala pipe tapi tak ada tempat air keluarnya, kan. Kunci pipe. Sekejap, sekejap. Kita boleh search apa the hal. Okay, ni kunci pipe. Macam tu. Nampak tu? Mana? Dia lebih, dia macam ni lah. Kunci pipe ni dia macam ni. Faham? Biasanya dia akan sebelum sampai ke kepala pipe ataupun sebelum sampai ke tangki simpanan ke, sebelum sampai ke Allah Sayyid Muhammad ke koma punya flush tandas tu ke, dia ada benda ni. Biasanya dia akan terjojol dia punya ni je lah. Kan? Terjojol dia punya untuk kita pusing tu je. Okey, tujuan dia, kalau andai kata yang saya cerita mula-mula tu kan, kamu punya pipe, kepala pipe untuk air tu rosak ke, loose ke, macam mana kamu nak buat? Kena tutup air tu kan. Jadi tutup air tu di mana? Di kunci pipe ni lah. Supaya kamu boleh repair ke, boleh apa ke, tak adalah air keluar. Kamu bayangkan kalau tak ada ni. Ha, cikgu relax je, cikgu boleh tutup dekat meter air kan ada benda ni. Memang boleh tutup kat situ, tapi seluruh rumah kamu lah tak ada air. Kalau ada benda ini dekat bilik air kamu, jadi bila kamu tutup tu, kawasan dalam bilik air kamu je lah yang tak ada air. Kawasan lain masih lagi ada.
Sementara nak baiki tu kan bolehlah tutup dulu. Tak adalah air tu menitik je keluar. Faham? Itulah kegunaannya. Supaya mudahkan kamu untuk membaiki ke, alat lekap yang rosak ke kan. Jadi itulah fungsi kepala paip. Dia setiap section ada kepala paip ni. Ha. Kalau tak ada tu yang tutup dekat meter air dia punya kepala paip tu. Ha. Jadi satu rumah kamu lah tak ada air. Masalahnya. Dan kamu kena perhatikan dekat paip, dekat meter air ni atau Allah Mesti Muhammad, dekat meter air ni kamu kena perhatikan ada kepala paip tu. Kadang-kadang ada budak-budak main dekat meter air tu. Ditutupnya kepala paip dekat meter air tu, ha, satu hal, satu ramah tak ada air. Ha, kena tengok jugalah. Bila tak ada air tu, tengok dulu dekat meter air tu ada kepala paip, tengok sama ada tertutup ataupun tak tertutup. Ataupun okey lah. Kalau okey tu maknanya betul lah tak ada air. Kalau tak ada air kamu tengok situ, tengok-tengok kadang-kadang ada yang yalah budak-budak kadang-kadang dia main situ, dia tutupnya situ langsung satu ramah tak ada air kan. Eh. Ha, okey, boleh. Okey, dalam kita punya sistem perpaipan ni kita ada dua sistem. Iaitu yang pertama namanya sistem terus. Okey, kita ada dua sistem. Yang pertama sistem kita adalah sistem terus dan yang kedua adalah sistem tidak terus. Ha. Okey, dia melibatkan paip tadilah, paip perkhidmatan dan juga paip agihan tadi. Okey, apa dia sistem terus? Aisyah, kamu rasa rumah kamu sistem terus ke sistem tak terus? Tak tahu. Ain? Banyak kamu tak tahu ni. Ain, rumah kamu sistem terus ke tak terus? Terus kot. Terus ya? Ha. Najmudin? Ah, tak ada jawapan. Okey. Sepatutnya. Nah, ada orang hon siapa tu? Nah. Okey, sepatutnya rumah koma kena ada kedua-dua sistem. Kena ada kedua-dua sistem, gabungan dua-dua sistem ini. Ya, mesti ada kedua-dua sistem ini. Faham? Okey. Sistem terus ni macam mana? Sistem terus adalah air daripada meter air ni terus. Ha, daripada meter air ni terus. Maksudnya dia tidak, sistem terus ini adalah dia tidak melalui tangki simpanan air. Ha, dia tidak melalui tangki simpanan air. Kalau rumah koma tak ada tangki simpanan air, bermaksud sistem rumah koma adalah sistem terus. Maknanya terus daripada paip air. Ha. Okey, manakala sistem tidak terus, okey, dari air tu kena daripada paip perkhidmatan, okey, daripada paip perkhidmatan masuk dalam tangki simpanan air kemudian diagihkan. Ha, dia kena masuk tangki simpanan air dulu, itu dinamakan sistem tidak terus. Faham? Okey, apa kelebihan sistem tidak terus? Ain. Isha? Apa lebihnya kalau ada tangki dekat teh? Isha? Simpan air. Ya. Yeah. Kalau tak ada air, ya, yeah, betul. Kalau tak ada air, kita masih ada tangki simpanan air. Dan biasanya kalau rumah-rumah yang standard, rumah perumahan,
kita ada sistem sistem terus ni masih ada lagi. Dan dia punya sistem itu berada di dapur. Sebab apa kena ada sistem terus? Dan sistem terus itu biasanya ada pada sinki dapur. Air daripada paip perkhidmatan tu terus ke sinki dapur. Tujuannya untuk apa? Kenapa tak ambil je daripada tangki simpanan air? Ain? Sebab apa? Kenapa dekat sinki dapur ni? Sinki dapur ni. Sinki dapur tu kena sistem terus. Kenapa adik kamu tu ngah? Aspar kenapa? Aspar ni. Okay, sebab apa? Isha. Tak tahu? Saya pun tak tahu. Okay. Tujuan dia, bila kamu kat dapur tu, kamu basuh-basuh tangan, tiba-tiba tak ada air. Ha, nak bagi tahu, tak ada air. Faham? Kalau maknanya bila kamu tengah basuh tangan tu, tiba-tiba tak ada air. Maknanya kamu tahulah, hari itu tak ada air. Bila kamu tahu hari itu tak ada air, jadi kamu boleh jimatkan air yang ada di tangki. Faham? Itulah sebabnya. Kalau tak ada sistem terus ni, kamu tak tahu tak ada air, ha, kamu pun main belasah aja, habislah cepat tangki air tu. Ha, okey, boleh faham. Apa kena adik kamu tu ngah? Kenapa? Itu pun nak gaduh. Okey, boleh faham? Okey, harapnya boleh faham. Jadi kesimpulannya, sistem air di rumah ada berapa jenis? Jawab cepat, jawab cakap. Dua. Dua jenis. Yang pertama sistem terus. Yang kedua sistem tidak terus. Tidak terus. Sistem terus, air berpunca daripada paip perkhidmatan. Sistem tidak terus mesti melalui Tangki simpanan air. Bagus. Tak ada bunyi orang tepuk tangan ni. Kenapa ni? Oh, yang ni tak ada bunyi-bunyian ni apakah? Ada. Tapi saya tak dengar pula. Okay, kita teruskan. Boleh lagi ke? Ke nak berhenti? Saya ikut koma. Boleh cikgu, boleh. Okay. Okay, ini dia. Saya dah cerita dah tadi. Sistem terus. Dalam sistem ini, bekalan air disalurkan secara terus dari paip perkhidmatan ke lekapan-lekapan sanitari tanpa melalui tangki simpanan air. Manakala sistem tidak terus, air dari tangki simpanan disalurkan ke lekapan sanitari melalui paip agihan. Lekapan sanitari ni tahu ke apa bendanya? Lekapan sanitari. Lekapan-lekapan sanitari. Tahu ke? Lekapan sanitari ni macam sinki, macam koma punya jamban tu kan, flush tu. Itu lekapan-lekapan sanitari lah. Koma punya apa? Ada kadang-kadang ada tap mandi ke, ada apa tu yang kamu mandi yang ada pancuran tu ke. Ha, itulah dianya. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Okey. Kita tengok ini dia. Inilah gambaran. Ini adalah contoh lukisan isometri bagi paip. Nampak. Tahu ke tu maksudnya tu? Ni sekarang ni tak belajar lagi, jadi kamu tak tahulah ni maksudnya apa ni. Ni apa?
Ni apa? Itu nampak macam tahu je. Ni apa? Nampak ada beberapa simbol. Nanti kita akan belajar supaya kita akan tahu. Okey. Yang warna biru itu adalah sistem terus. Ni warna biru sistem terus, maksudnya daripada pipe tu nampak. Ni sistem terus. Daripada pipe perkhidmatan tu, daripada meter air, yang ini sistem terus. Okey, itu sistem terus. Manakala yang hijau adalah sistem tak terus. Maknanya daripada tangki ni, daripada tangki ni nampak, dia diagihkan lah kepada beberapa bahagian. Macam tu. Itu sistem tak terus. Yang oren adalah pipe limpah. Nampak? Pipe limpah ini terus keluar, keluar rumah. Manakala yang warna, okey, dia akan, kalau rumah ada air panas, dia dilabelkan sebagai garisan phantom. Tahu garisan phantom? Hei adik, kamu pula jawab. Garisan phantom ni garisan hidden line, dia putus-putus macam tu. Kamu lukis gambar rumah tu kan, bumbung rumah tu macam tu. Phantom ni dia garis 1, 2 garis 1, 2 garis. Dia macam tu. Okay, dia macam itu. Itu adalah garisan phantom untuk air panas. Air panas. Okay, untuk sebelum tu saya bagi tahu, lukisan perpaipan ni, dia kalau tak keluar, biasanya kalau tak keluar dalam kerja khusus, biasanya dia akan keluar dalam exam lah. Okay, dalam kertas satu. Kalau tak keluar kertas dua, dia keluar kertas satu. Okay, macam ada satu tahun tu koma kena lukis lukisan auto, diberi lukisan ni, lukisan autografik ni, kamu kena lukis lukisan, lukisan isometri ni diberi kepada kamu, kamu kena lukis lukisan autografik semasa peperiksaan. Okey. Kita teruskan. Ini dia jenis lukisan perpaipan, kita ada dua, iaitu lukisan perpaipan autografik dan juga lukisan isometri perpaipan. Okey, kita tengok. Lukisan autografik perpaipan dilukis dalam bentuk pelan lantai. Kalau kerja khusus, kalau soalan kerja khusus, biasanya koma dikendaki mereka, kan saya, yang lepas saya suruh koma design satu rumah untuk lukisan bangunan kan. Jadi diberikan Allah SWT Muhammad, diberikan beberapa item untuk kamu lengkapkan, ataupun kena pilih satu bahagian di bilik air tu, kamu kena reka dia punya perpaipannya pula, lukisan perpaipan dalam rumah yang kamu telah reka. Dia macam itu. Okey. Maknanya pada pelan lantai lah. Untuk lukisan autografik, yang perlu kamu lukis adalah dalam bentuk pelan lantai. Semua unit lekapan, laluan pipe, arah aliran, sambungan siku, liku, kunci pipe, sambungan T ditunjukkan dengan simbol piawai. Ni boleh tahulah. Okey. Laluan pipe dilukis dengan garisan tunggal tanpa pendimensian. Bermaksud lukis garisan arah laluan pipe itu kamu boleh lukis ikut kesesuaian lah. Dia tak ada had kan. Okay. Dia tak ada dimensi. Bermaksud kalau nampak macam ni, macam kamu tengok ni. Kalau nampak macam ni, macam dia sambung dalam, di luar, di luar yang ini dinding, macam bersambung-sambung luar dinding. Itu tidak membawa maksud dia bersambung di luar dinding lah. Ini menggambarkan cara sambungannya sahaja, bukan dimensi yang sebenar untuk kedudukan. Bukan dimensi yang sebenar untuk kedudukan. Okay, Raja 5.1.3 menunjukkan lukisan autografik perpaipan bagi rumah kediaman. Pipe yang membawa air sejuk, pipe yang membawa air sejuk dilukis dengan garisan terus. Air sejuk dilukis dengan garisan terus. Manakala pipe yang membawa air panas, dia lukis menggunakan garisan phantom. Dengar ni.
Walaupun laluan paip air dilukis di luar dinding bangunan, namun semasa kerja pemasangan dan pembinaan bangunan, laluan paip boleh dipasang di luar atau di dalam bangunan mengikut kesesuaian. Nah, itu yang saya cakap tadi, nampak macam dia dekat luar dinding, tapi sebenarnya dia dalam dinding. Kalau kita packkan semua tu, mana nak nampak kan dia punya ni. Okey, ada soalan setakat ini? Ain, ada soalan? Ada. Aisha? Tak ada. Najmudin? Oh, jawab sekejap je, rejap. Kristina? Lambat masuk hari ni. Kristina? Oh. Tak ada jawapan. Ke dia tak nak jawab, takut tahu kantui suara baru bangun tidur. Okey. Ni kamu tak faham. Faham ke ni lukisan ni? Faham ke? Ini lukisan autografiknya. Faham ke tak faham? Aisha, faham Aisha? Tengok ni, faham tak? Tak berapa nak faham. Tak berapa nak faham. InsyaAllah nanti habis je topik ni, kamu akan faham maksud lukisan ni. Ha. Okey, ini kita belajar dulu dia punya ni lah. Ha, nanti baru kita lukis. Okey, lukisan isometri perpaipan. Lukisan isometri perpaipan menunjukkan relatif kedudukan relatif lekapan alat pemasangan yang ringkas dan mudah difahami. Okey, kita tengok rajah. Ha, kita boleh faham. Dia kan, kalau lukisan isometri ni, kamu akan tanpa tahu simbol pun kamu nampak dah dia punya arah aliran naik atas kiri kanan tu dah nampak. Tapi kalau autografi, kamu tak nampak dia macam mana dia punya arah sambungannya tu. Ha, itu beza dia. Ha, kalau macam ni masih boleh nampak lagi lah. Okay, ha, ni dia punya daripada isometri. Ini isometri. Yang ini adalah dia punya ortografik lah. Okey. Nampak tu? Masih boleh faham sikit lah kalau dalam isometri punya. Okey, ini simbol piawai. Ya, tu saya cakap. Okey. Pernah tengok tak apa tu sesiku T, sambungan T dengan sambungan L ni? Pernah tengok tak? Pernah eh? Ha, okay. Dia kan kalau pandangan atas, macam mana cakap eh? Okay. Saya kena tunjuk dalam rajah. Kita tengok yang simple dulu, rajah ni. Rajah ni eh. Nak bagi kau faham yang asas ni dulu. Faham? Okey, tengok. Ingat satu konsep dalam perpaipan ni, ingat. Kalau dia ada naik atau turun, dia mesti ada bulat. Untuk lukisan ortografik. Sekarang ni ini adalah lukisan isometri. Dari lukisan isometri ini, kamu kena unjur, kena pindahkan, kena lukis lukisan ortografik macam ini. Apa yang perlu kamu ingat dalam kepala otak kamu? Kalau ada naik, ada turun, mesti ada bulat. Kalau dia tak pergi, tak naik, tak turun, just sini kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, dia tak ada bulat lah. Okay, boleh faham. Okay, kita tengok contoh pandang atas. Okay, saya kena labelkan dulu supaya kamu faham. Okay, ini adalah A, B, C dan D. Okey, kita bermula daripada okey, tengok eh, macam mana lukisan ini boleh terhasil. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu kamu konsep yang ini. Okey, kita ada satu bulat. Okey. Macam tu, tengah
Macam tu. Okey, yang ini bermaksud, nampak eh, paip tu daripada bawah naik ke atas. Nampak tak? Dia paip tu daripada bawah, saya cakap bila ada bulat, bermaksud dia daripada bawah naik ke atas. Okey, ini pada pandangan pelan. Ya, ini pada pandangan pelan. Pada pandangan keratan rentas dia, pada pandangan hadapan dia, dia gambarnya macam ni. Dia daripada bawah, dia naik ke atas, dia pergi ke sana. Sini A, sini B. Bermaksud sini A, sini B. Boleh faham ya? Ain, faham Ain? Ini kena faham ni. Kalau tak nanti kamu buat akan jadikan pipe itu tersumbat. Ha. Faham Ain? Faham. Isha? Saya ajar pelan-pelan ni. Faham. Najmudin? Okey. Kristina? Oh, kesian rejap. Keluar masuk, keluar masuk. Apa tu? Kamu pakai line apa rejap? Dengar ke saya cakap ni? Tapi kalau ni nanti boleh tengok rakaman, nanti saya share lah dia punya rakaman dia kat YouTube tu. Okay, itu maksud dia. Kalau kamu buat lagi, tengok ya. Okay, sub sini, sub sini, sini A, sini B. Bermaksud ni macam mana? Ain. Kalau yang ini daripada bawah, A tu kat bawah, B tu naik atas. Kalau yang ini? Tahu Ain? Nyap yang ini. Aisha? Untuk simbol yang ni maksudnya? Oh Aisha. Ain? Najmudin? Dengar ke suara saya? Yang ni maksudnya apa? Lain tak cantik. Ain terus keluar. Syah, dengar Syah. Ha. Dengar. Ha, ini maksudnya apa? Kalau yang ini daripada bawah, pipe tu naik atas, keluar dekat B. Ha, ini kereta rentasnya daripada bawah naik atas, keluar dekat B. Kalau yang ini? Ni pandangan pelan ni. Besarnya. Ini hadapan. Maksudnya apa? Okey. Lambat jawapan koma. Ini bermaksud, nampak tak? Dia masuk dalam bulat tu. Bila masuk dalam bulat, bermaksudnya dia dari atas turun bawah pergi B. Ha, dia gitu. Daripada maknanya A ke atas, B dekat bawah. Kalau yang mula-mula tadi, A dekat bawah, B dekat atas. Ha, itu maksudnya. Okey, kalau ada lagi macam ini. Ha, dia ada bulat. Dia ada bulat. A, B. Ha, dia ke sana. C. Sini A, sini B, sini C. Okay, ini bermaksud macam mana? Okay, yang ini dia bermaksud, sekejap. Okay, saya lukis dia punya kotak isometri sekejap. Nak bagi senang nampak. Okay, dia bermaksud sini A, sini B. Sini A, sini B. Okay, A, B. Dia macam tu.
Lepas tu dia naik ke atas, nampak A B kat bawah. Tengok eh, tak masuk kan. A dengan B itu, A dengan B itu dia tak masuk dalam bulatan. A dengan B dia tak masuk dalam bulatan, jadi dia berada di bawah. Mana yang tak masuk dalam bulatan, dia berada di bawah. Okey, jadi C ke atas. C ke atas bermaksud nampak dia ada naik atas. Okey, bila ada bulat dia naik atas. Ha, macam itu. Jadi dia ke sana. Maksudnya dia ke sana. Itu adalah C. Okey, ha, dia punya naik atas turun bawah ni kamu kena letak dia punya senggat tu. Penyambung. Jadi dia macam itu. Boleh faham? Okey. Ha, ni kamu kena lakar ni, kena lukis ni. Nanti tak faham. Okey, dia ada lagi satu. Saya teruskan. Ada bulat. Kali ni dia macam ni. Sap macam tu. Sini A, sini B, sini C. Maksudnya macam mana? Okay, kalau yang ini C dia berada di bawah, A dan B berada di A, di atas. Okay, kalau saya lukiskan, sekejap eh, saya lukis kotak isometri. Okay, macam itu. Okay, A, B di atas. A, B. Sini A. Sini A, sini B. Okey, dia kena turun bawah dulu. Okey, C, C di sana. C ke sana. Itu C. Macam tu. So dia ada turun ke bawah. Okey, kalau saya letak, saya padam C kat sini. Saya letak C kat sini. Bermaksud saya padam ni. Bermaksud C itu pergi ke sana. Ini C. Boleh. Itu maksud dia. Bulatan ini, bulatan ni menunjukkan pipe itu ke atas atau ke bawah. Okey, boleh. Ya, ini. Jadi kalau ini saya tunjukkan berbalik kepada soalan yang ada ni. Okey, kita tengok pada pandangan atas. Okey, ini kedudukan D. Ini kedudukan A, B dan C macam tu. Nampak tak? Okey, tengok kat sini. Nampak dari bawah, dari bawah naik atas. So dia ada bulat lah. Dari bawah tu nampak tu dia ada satu conit kat situ, nampak tu. Maksudnya dari bawah naik atas. Simbol ni kita dah faham dah. Dari bawah naik atas. Betul tak? Dekat D. Dari bawah naik atas. Kat sini. Kemudian dia akan pergi ke kiri. Untuk arah A. So dia akan ke kiri arah A. Nampak? Dari bawah ini. Bawah naik atas. So mesti ada bulat. Kita nampak. Garis. Okay, saya labelkan. Garis hijau tu. Ini garis hijau tu. Garis hijau itu berada di bawah. Sebab kita tahu pada bulatan ni dia ada di bawah. Okey, di bawah naik atas. Bawah naik atas. So dekat atas ni, dekat atas lah, dekat B. Dia akan pergi ke B. Dekat B turun tidak, naik pun tidak. Dia separas. Jadi kita L aje lah. Nampak sini. Dia tak ada naik, tak ada turun. Jadi L sahaja. Kemudian dekat C. Dekat C. Okay, daripada bawah. Itu pasal yang garis yang ini. Dia tak masuk bawah bulatan tu. Okay, dia naik terus ke itu untuk naik ke C. Boleh? Boleh faham? Okay, pada pandangan hadapan. Okay, pada pandangan hadapan. Pandangan hadapan yang inilah. So kita tahu bahawa yang ini D. Allah.
Ini D, ini A, belah sana B. Ha, belah sana B. Okey, nampak? Kita nampak daripada penghadapan. Yang ini tak ada atas bawah. Kita tengok nampak je terus. Okey, ini L. Ini L. Okey, dia ke sana. Ke dalam. Ke dalam. Maksudnya dari atas. Ini atas pergi bawah. Ha, macam tu. Dia nampak macam tu lah. Itu je ada atas bawah. Okey. Ha, itu adalah kedudukan relatif siku dan liku. Siku dan liku. Okey, simbol-simbol ni saya tak nak terangkan dalam ni. Kamu boleh tengok sendiri. Undang-undang kecil perpaipan. Saya akan terus kepada undang-undang kecil perpaipan untuk kita tamatkan hari ni. Dia punya teori sahaja. Okey, kita tengok. Okey. Hari ni kita yang simbol tu kamu tengok sendirilah. Saya tak adalah ajar. Kat sini boleh tengok dan buat. Okey, kita tengok undang-undang kecil perpaipan. Pemasangan sistem perpaipan di rumah kediaman perlu mematuhi undang-undang kecil perpaipan yang disediakan oleh Jabatan Bekalan Air. Undang-undang kecil perpaipan merangkumi. Okey, soalan saya. Di negeri Perak, siapa yang bertanggungjawab untuk membekalkan air di rumah? Cepat. Siapa? Negeri Perak. LAP. Bagus. Lembaga Air Perak. Senang je kan? Sebab dekat baju pemain bola tu ada tulis LAP besar-besar kan. Lembaga Air Perak kan. Okay. Okay, kita tengok yang pertama. Undang-undangnya. Kalau kaum terlibat besok, insyaAllah ada rezeki jadi engineer ni ke civil buat rumah ke kan. Buat rumah perumahan ke. Ini kamu kena ambil tahu ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kamu buat rumah kamu sendiri, lantak kamulah. Tapi kalau kamu buat rumah yang standard, mesti ikut ni. Tap bagi sinki dapur perlulah mendapat bekalan air terus. Maknanya pipe bagi sinki dapur. Okay, sinki dapur mesti air tu daripada sistem terus. Mesti daripada pipe perkhidmatan. Okay, tu saya cakap tadi. Daripada pipe perkhidmatan terus ke dapur. Direct dapat air daripada meter tu. Okey, setiap rumah mesti ada meter air. Ni nampak ni. Tadi tap bagi sinki dapur. Meter air. Ada rumah-rumah yang tak ada meter? Siti ada, Siti. Pernah tengok meter airnya? Oh, Siti. Tak saya ke? Ha, apa kenanya kamu? Ada. Tak ada? Ada. Soalan saya, warna apa meter air kamu? Tak ingat lah. Oh, ke merah, tak tahu. Tak ingat ni. Okey, mesti ada. Kalau tak ada meter air tu, maknanya kamu dah curi ayur lah tu maksudnya. Kan, tak pergi rumah jiran tak ada kat rumah, potong dia punya apa tu pipe-nya, lepas tu sambung hala ke rumah-rumah ke. Okey, mesti ada meter air. Mesti ada meter air. Okey, pengguna bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pipe air dari pipe pencawang hingga ke point keluar termasuk meter air. Jadi, daripada kalau ada bocor daripada meter air tu kan keluar, daripada meter air tu ke rumah kamu tu, itu urusan kamu lah. Jangan kamu telefon LAP pula. Kamu kena cari orang untuk repair. Tapi kalau ada air bocor sebelum meter pipe, ada bocor kat situ, kamu kena telefon LAP lah. Itu tanggungjawab lembaga Air Perak. Okey. Setiap point keluar mesti dipasang dengan kunci pipe. Inilah saya bagi tahu tadi. Kamu kalau buat rumah orang, pastikan. Jangan nak jimat. Setengah daripada
orang yang orang yang buat rumah ni, dia nak jimat kos, kadang-kadang tak ada kunci paip ni, akan menyusahkan pengguna lah di suatu hari nanti. Ha. Betul lah, susah. Kalau kamu nak repair, kamu punya, kalau kamu punya tangki flush untuk toilet tu rosak, katakan berbola dia, rosaknya tengah malam kan, rosaknya tengah malam, tak ada kunci paip ni, ha, jenuh lah. Takkan nak biar je air membazir, takkan nak keluar rumah, takut gelap. Ha, jadi mesti ada kunci paip dekat tepi dia. Kamu mesti perasan dia ada satu kunci paip dekat tepi flush tu untuk kamu tutup air ni jika berlaku kerosakan. Dia sebenarnya setiap kepala paip tu mesti ada kunci paip, supaya bila rosak kepala paip, kamu masih lagi ada talian hayat untuk menutup air. Ha, itu cerita dia. Kalau kamu punya kepala paip tercabut terus pun tak ada masalah, bila ada kunci paip ni air takkan keluar punya. Ya? Ha, itu fungsi kunci paip ni. Setiap rumah menggunakan lebih daripada 2 buah tap, mestilah menggunakan tangki simpanan. Ha, maknanya kalau ada sistem terus tu, dia tidak mengikut undang-undang kecil lah. Tak adalah salah kan, tapi kalau ikut syaratnya, kena adalah tangki simpanan air. Paip bagi saluran air panas hendaklah dipasang terus dari tangki simpanan air. Kalau kamu ada pemanas air, dia mesti dari sink, daripada tangki simpanan dia punya punca airnya. Jangan daripada paip perkhidmatan. Dia mesti dari tangki simpanan untuk saluran air panas. Dan yang terakhir, tangki simpanan air mestilah mempunyai paip air limpahan. Habis untuk topik undang-undang kecil perpaipan dan juga perpaipan. Nah, bila tu nanti aplikasi kita kena lukis. Jadi untuk latihan hari ini, buku-buku ni ada eh? Buku modul ada eh? Ada cikgu. Okey, sekejap saya tengok sampai muka surat berapa kamu kena buat. Okey, muka surat